Sobat Kampus, saya Arinoval Ramadhan Manopol dari ITS TV sudah berada di acara IARC 2017 yang diadakan oleh Departemen Teknik Elektro Otomasi Fakultas Vokasi ITS Institut Teknologi 10 November. Mau lihat gimana keseruan acaranya? Yuk ikuti saya. Saya sudah bersama dengan Ketua Pelaksana dari IARC 2017. Selamat siang, Mas. Ya, siang. Dengan Mas siapa? Dwi. Oh iya. Oke, Mas Dwi. Saya ingin bertanya sedikit mengenai tema dari IARC 2017 ini, bisa dijelaskan sedikit? Oh iya. Jadi tahun ini kami mengambil tema, yaitu temanya Developing Culture Based Technology, yaitu kita mengkolaborasikan antara kebudayaan dan teknologi. Itu direalisasikan di dekor kami. Di dalam yaitu ada batik-batik dan dekor di luar juga ada panggung yang berupa batik-batik juga, dan juga dress code untuk hari kedua kami itu batik. Jadi kami ingin mengangkat budaya agar tidak dilupakan. Untuk bedanya tahun ini sama tahun kemarin, ya, perbedaan yang pertama pasti tema, ya. Soalnya tahun kemarin temanya lingkungan dan tahun ini tentang kebudayaan. Yang kedua ada perbedaan kategori lomba, yaitu Rubber Joker dan Electric Art. Rubber Joker ini sangat jarang, ya, di ITS. Jadi kita membuka untuk kategori SMA saja untuk Rubber Joker. Dan yang kedua itu Electric Art. Electric Art ini juga fungsinya untuk mengkolaborasikan antara teknologi dan budaya itu tadi.